tampil bersama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Lesti Kejora sukses bawakan lagu Sunda di acara gala dinner KTT G20 Bali. Semua tamu undangan di KTT G20 Bali terkejut dan terkesima mendengar suara merdu Sri Mulyani yang berduet bersama pedangdut muda Lesti Kejora. Di depan 17 kepala negara, keduanya tampil begitu kompak. Tepuk tangan meriah bergemuruh setelah Ibu Sri Mulyani dengan merdu menyanyikan lagu Sunda. Inilah penampilan Ibu Menteri Sri Mulyani bersama Lesti Kejora di Gala Dinner KTT G20 Bali. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Pemerintah Indonesia menyambut pimpinan negara dan tamu undangan KTT G20 dengan makan malam istimewa dan juga pertunjukan budaya yang bertajuk Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia di GWK Bali. Jamuan makan malam untuk para pemimpin dunia itu bertempat di Lotus Pond yang merupakan landmark terbesar dan dikenal sebagai alun-alun utama Garuda Wisnu Kencana. Presiden Joko Widodo dan pemimpin negara lainnya menikmati jamuan makan malam mulai pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dalam gala dinner KTT G20 ini, Presiden Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut para kepala negara dalam gala dinner KTT G20. Sederet penyanyi lokal tanah air turut memeriahkan acara digelar pada malam ini. Mereka tampil maksimal untuk mempersembahkan budaya Indonesia di hadapan para delegasi. Namun yang menjadi sorotan para tamu undangan dan pemimpin negara lainnya adalah penampilan dari Sri Mulyani dan Lesti Kejora yang membawakan lagu Sunda di tengah-tengah para delegasi. Tepuk tangan dari para kepala negara sangat meriah. Bahkan Menteri Sri Mulyani mendapatkan banyak pujian dari tamu undangan. Hal itu dikarenakan kemerduan dari suaranya. Lesti pun merasa sangat terpuji bisa tampil bersama Ibu Sri Mulyani. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami, tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih.